sesuatu, Neng. Coba mampir yuk, Kang. Coba-coba yuk. Ayo, ayo. Kang, lagi masak? Lagi masak, Kang. Bikin apa, Kang? Nasi goreng. Biasa nasi goreng mah, Kang. Ini beda, Kang. Beda? Beda. Bedanya apa? Yang bikin beda apa, coba? Yang bikin beda, ini nasi gorengnya tuh dari seluruh Indonesia. Dijadiin satu. Ini menarik. Kita coba lihat ke dalam yuk. Kang, saya boleh masuk? Boleh, silakan. Kang, sini, Kang. Oh, ada pintunya? Ini, Kang. Oh, saya kira nggak ada pintunya, Mas. Kang Pepi, Kang, masak ya, Kang? Ini mau, makanya pindah ke sini. Apakah seperti biasa? Kita lihat bedanya, Neng. Kang, pokoknya Kang masak, jangan kasih tahu saya masakan dari mana-mana. Oke. Kenapa? Karena saya akan menebak rasanya dari Sunda, dari Padang, atau dari Betawi. Neng? Iya, Kang. Sosis yang tadi dimasak dengan penuh pesona. Coba, Neng. Tos dulu, Kang. Tos. Ayo. Dengan cara memasak yang unik, apakah menghasilkan rasa yang unik? Ini Kang Pepi yang masak tadi ya? Iya. Aduh. Mana nih rasanya, Neng? 1, 2, 3. Lucu banget kan rasanya, Kang. Enak ya? Coba kan jelasin, Kak. Ini tadi pakai saus black pepper. Nah, yang hijau ini wasabi mayo. Jadi antara wasabi dicampur dengan mayonnaise. Oh, wasabi itu yang rada pedes-pedes gitu ya? Nah, itu kalau sambal Jepang. Oh, iya. Sekarang saatnya kita coba mengetes mengenai teori yang aku bilang tadi. Tanpa dibilang yang mana, tahu dari metode tertentu. Pertama begini. Ayo, Kang Bepi bingung kan? Coba Neng bantuin ya. Coba gini, Neng. Bentar. Mau dicoba. Oh, iya. Ntar dulu, lihat, Neng. Gimana, Kang, rasanya? Belum nyampe ke mulut. Itu cium dulu. Udah, Kang. Udah tahu dong. Dari mana udah tahu dong. Belum. Udah. Coba dulu. Enaknya. Rancah banget. Nasi goreng terasa sekali. Dari Padang. Terasa sangat rasanya lezat. Padang. Tadi Padang apa Madura sih? Itu Madura ya. Kan jangan setengah-setengah, Kan? Kan? Sudah ketahuan, Neng. Begitu nyep masuk ke mulut, logat langsung berubah. Coba pedes nggak, Kang? Pedes nggak? Belum. Loh, buset. Enak banget, Bang. Berasa banget. Sampai di mulut berlak-lak. Kang, Neng kaget. Berarti dari? Betawi. Betawi. Kita buktikan dulu yang ini katanya bilang dari Sunda. Kita buktikan dengan metode yang tadi. Coba ya. Enak ya, Kang. Gimana, Kang? Ya, enak, budak. Itu berarti dari? Anda kan tidak memberitahu saya tadi kan, nasi ya. Goreng dari mana aja ya? Menurut metode saya tadi, ini dari Padang. Rancak mana enaknya? Nah, ini bujuk buneng dah. Enak bener. Ya. Betawi. Kalau yang ini. Aduh alayung. Ngunah pisan kerja bapak. Bayang deh. Bagus. Bagus kan? Berarti dari? Sunda. Benar. Metodenya keren gak, Neng? Boleh juga, Kang. Boleh. Tapi Neng belum nyobain. Coba Neng, sok tanuye ngunah, pisan ngunah. Neng, sebentar sebelum dibahas, Neng. Kita selalu memesan minuman apapun itu, terhebat apapun, tetap ujung-ujungnya es teh tawar. Tapi di sini beda, Neng. Lihatlah. Jeng-jeng. Kembung-kembung. Wih, kira Neng lihat tuh. Tahu aja, Neng. Tuh, menggerujuk. Es teh tawar. Satu tower. Kang. Ya. Sebetulnya ide dari mana sih, Kang? Maksudnya kan bisa dibilang langka ya. Dengan mengidekan bahwa oh, ini nasi goreng dari daerah sini, dari sini itu ide awalnya pada saat ngelamun atau gimana, Kang? Atau pada saat situasi kepepet? Sekarang kan zamannya anti mainstream nih, Kang. Terus. Yeah. Anti mainstream. Minum lagi. Ketawa.
Drink for that, anti mainstream. Nah, oleh karena itu, dan masakan di seluruh Indonesia tuh banyak banget kan bumbu-bumbu dasarnya. Iya. Nah, oleh karena itu saya buat deh macam-macamnya gitu. Nah, oh, jadi kewalahan dengan diri sendiri gitu. Rolling nih, Kang. Oh, rolling. Jadi per 6 bulan sekarang lagi turun ini. Oh, gitu. Oh, shift-shiftan gitu ya. Ya, kayak gitu soalnya sama. Biar enggak bosan. Nah, banyak banget kan masakan di Indonesia. Oh. Kang, kita boleh foto ya? Yuk. Jadi untuk mengabadikan bahwa momen ini sungguh indah sekali, Kang. Nanti berhubung dibilang nasi goreng dan macam-macam ini, pada saat dipoto kita berteriak botak. Horas. Hah? Botak. 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 Di. Oh, sama, di. Kang. Sama. Botak ngajak-ngajak. Di. Oh, iya. Apa nih, Kang, teriaknya? Hah? Apa ya teriaknya? Ada ide enggak, Neng? Nasi goreng. Biasa itu. Pengunjung di sini kira-kira teriak apa ya? Hah? Teriak Pepi. Jangan. Republik aja ya. Iya, 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 Kang. Semua di sini ikut teriak ya. Oke. Okay. Masuk suaranya. Semuanya loh, keluar suaranya loh. Pak RW enggak apa-apa, ikut teriak paling. 1, 2, 3, Republik! Kang Pepi, jangan, Kang. Jangan, Kang. Aduh. Gak apa-apa kan, Kang? Apanya gak apa-apa? Kang Pepi ngapain ngadu sana? Menikmati Jakarta, Neng, di malam hari. Oh, ya ampun. Neng udah deg-degan, Kang Pepi. Kamu artis sinetron banget sih. Acting mulu. Ngantar gak ada yang namanya Neng Unya, Kang. Leh, tugas kita masih banyak, Neng. Banyak rahasia-rahasia tempat-tempat kuliner yang harus kita bongkar, dikabarkan kepada para pengunya sejati di luar sana. Gak usah marah-marah, Kang. Ini sebagai penegasan, bukan marah. Oh, iya, boleh-boleh, Kang. Untuk hari ini, kayaknya sudah kemalaman kita, Neng, sudah cukup. Tapi jangan lupa ya, kita tetap hadir untuk berikan informasi-informasi tempat-tempat kuliner yang spektakuler untuk para pengunjung di luar sana. Follow Instagram kita juga sama Twitter. Di mana, Kang? Di okefood underscore net. Ya. Kita Senin sampai Jumat 2:30 sore. Jangan lupa. Oke? Oke. Ya udah, Neng. Oke, Food. Ting, ting, ting. Hidup ngunyah. Hidup, Kang. I love this job. Ngunyah terus.